Kita lanjut. Kirim kaki satu orang dua di situ nih. Apa? Kirim kembali satu orang. Iya nanti kirim. Tas tinggal Jo. Mana yang penting jangan apa. Ya, ada tempat itu. Turun kan di sana? Nah, kita rekam ke itu yang mana? Nah, kenapa? Kenapa? Apa? Jo. Gue yang ini. Nanda. Gak mungkin gak kuat ini. Orang dari besi. Talinya. Oh, goyang lebih bagus. Orang yang masuk ratusan kilo kalau di total. Nutra. Kalau banyak orang nanjak enak ada temang banai. Kadang-kadang kalau sesepi sepi sekali. Ini yang tamu belum tentu orang naik ke atas atau enggak nih. Jauh dong atas. Hampir 1 kilo. Mesti buka masker. Iya, mos-mosan. Mos-mosan. Salah. Kosa. Kita lanjut terus. Udah lama juga enggak kesini nih. Kemarin yang sana enggak ada. Sekarang ada. Kios-kiosnya kios. Monyet jam-jaman dia baru nongol kali. Ini ada Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Visitor Center. Pusatnya informasi pengunjung. Wih, sudah ada jalan setapaknya guys sekarang. Ini kalau nyampe di ujung nih, boleh nih, bagus nih. Man, kemarin gak ada ini. Pohon pinus. Masih saja pohon pinus. Nah, ini motor tembus ini. Aduh. Ada kali kecil. Enggak ada yang mau datang ya coach ya, info ya. Yes. Masih hutan pinus. Luar biasa. Dulu mah kuat biasa nanjak ke atas nih. Sekarang nih. Sementara plester jalan sana. Boleh lewat, cuma di pinggir. Boleh lewat di pinggir boleh. Ada yang mau isi sini? Isi sini dulu. Duluan ya. Kita pendekin ini dulu. Pendekin kakinya. Pakai masker. Nggak usah pakai. Karena kita tiap tangan buat pegang. Mau tak pegang? Nah, sudah. Boleh kok. Yang saya pendek. Aduh, nggak kuat tuh kita noh. Tes aja dulu. Kayaknya nggak kuat nih guys. Tes dulu, tes. Wah, bocor berarti. Udah, saya keluar Jo. Tarik ke bawah. Power banknya jatuh saudara-saudara. Gara-gara ngelihat medan yang nanjak. Lagi ada pembangunannya. Bisa lewat katanya. Kamera goyang-goyang.
kita lihat dulu. Ini tugu ini juga kemarin belum ada nih, sekarang ada nih. Bunderan. Lagi ada pekerjaan. Numpang lewat nih. Numpang lewat. Syukurlah rame. Ke atas aja dulu coach, ke atas. Ini bawah ntar ada balik. Ya. Sampai ngos-ngosan. Puasa-puasa begini nanjak nih. Hei. Ya. Ini kata Coach Ujang fisik harus dilatih, jangan teknik doang. Gimana? Kalau ketemu lawan bagus gimana nih? Abis kita. Ih. Baru ini ada saung, euy. Ih. Sana ada saung. Cakep sekarang Sunang ya. Dulu enggak ada tangganya nih, Vin? Iya. Tanah batu. Wih. Tapolisi tapolisi ini. Mungkin ini kayak yang tadi itu kita. Hah. Atur napas. Gara-gara berat badan berlebih, lututnya gak kuat nampung. Ini kan DP asli begini. Dua jalur ya, biar naik turunnya. Luar biasa anggaran ini juga. Hah. Mimin ngos-ngosan. Makanya main pakai bintik aja. Jangan suruh pakai licin. Yang ngejar bola udah KO. Ada yang biasa fitness di belakang nih. Kita lihat dia kuat apa enggak nih. Kelvin. Aduh. Harus tetap online, Pak. Walaupun sambil kerja. Biar happy. Ah, itu kelihatan. Salah satu. Ini namanya curug Nangka. Ini nih. Nah, sana. Tinggi dia 20-30 meter. Tapi kita lewatnya dari depan. Nyusurin yang ini nih. Tuh. Kali. Oh, no. Oh. Ampun dah. Ntar arah balik gitu. Alah, tangganya habis, men. Aduh, tangganya habis. Tangganya habis, saudara-saudara. Nanjak seperti biasa lagi. Itu air terjunnya yang pertama. Ini ada 7 air terjun. Terjun Curug Nangka. Lagi dibangun tangga ke atas. Watch your step. Ya, untuk keseimbangan perhatikan langkahmu. Sole, tenang Kelvin, ada YouTuber di belakang. Aduh. Aduh. Ya, ini base camp pertama nih. Base camp pertama. Lumayan, airnya lumayan gede. Ya. Sebelum nyemplung-nyemplung, waspada banjir bandang. Mohon segera meninggalkan lokasi air terjun saat hujan turun.
Ben, mana yang itu power bank? Siapa? Terus biar masih itu tancap sini, terus masih pasang. Ya. Oke. Maju terus. Maju terus. Ini base camp pertama. Nah, mulai basah-basahan di sini. Wih, cakep men. Noh, pemandangan. Foto dulu. Foto dulu ya. Maju. Basah aja udah basah. Kaki basah aja kaki. Jernih banget airnya. Ini lokasi air terjun jatuh ke bawah. Hah? Gak boleh dekat-dekat situ, bahaya. Toilet. Serem ini kalau malam. Oh. 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 Mendekati tempat jumping, tempat loncat. Aduh, pembangunannya masih putus-putus. Aduh. Nah, ini nih ntar lokasi mandi ntar nih. Terara pulang mandi di sini. Pak. Ini biasanya ini orang loncat nih dari atas ke bawah nih. Berani terima tantangan. Loncat. Oke. Okay. Wah, handphone masih jatuh. Luar biasa. Perjuangan menuju puncak. Handphone kalau gak dipegangin jatuh ini handphone nih. Kalau gak dipegangin lah. Mana dulu lah. Samsung. Ah. Wah, ini dari atas balucur nih. Perosotan. Itu loncatnya dari situ. Gila. Jernih banget, Bro. Jernih. Ini legend, perosotannya. Legend ini. Ini kan loncat dari sini, sir. Nanti arah pulang, no? Ah, baru itu tanpa balucur. Ya udah sana seret sampai situ. Dia di ke ujung dulu.
Pak. Hah? Tadi pertama apa yang 30 meter? Ah. Ini yang kedua berarti. Nah. Aduh, gila. Gila nanjaknya. Tangganya udah tangga lama nih. Habis. Wih. Coli. Hah. Nah. Maju Jo. Maju Jo. Ya. Maju Jo. Apa mau cuma sampai situ? Ada. Masih gila masih setengah perjalanan. Masih setengah. Gila. Tangga sudah habis. Nyemplung. Ya, kita telah melewati curug yang kedua. Ya, tingginya kira-kira 10 meter buat perosotan dan loncat. Hey, duduk santai di sini. Coach, gua nggak nyampe ujung dah. Berdua aja. Gua tunggu sini. Ayolah, berdua. Pelan-pelan saja. Ayo, terus yo, terus berdua dia. Gua tunggu sini, gua standby sini. Ya. Ternyata Mimin nggak kuat. Kelvin, tas mau ditinggal apa bawa? Tas mau dibawa apa tinggal? Yaudah. Ya. Komandan Ujang and Kelvin Rider melanjutkan perjalanan menuju puncak Curug Nangka. Ah, Mimin di sini.